Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya berharap para pelajar berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa positif untuk meneruskan topik pelajaran pada hari ini. Sebelum itu, perkenalkan diri saya, Puan Suyanah binti Suparmin, guru mata pelajaran Kesusastraan Melayu Komunikatif dari Pusat Tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Ara, Pulau Pinang. Salam muhibah semua. Baiklah, kali ini saya akan menyentuh salah satu topik semester 3 iaitu penulisan kreatif. Subtopik yang akan saya bincangkan pada hari ini berkaitan dengan penulisan kreatif puisi tradisional yang paling popular dalam kalangan masyarakat Melayu iaitu pantun empat kerat. Air dalam bertambah dalam, hujan di hulu belumlah teduh. Hati dendam bertambah dendam, dendam dahulu belumlah sembuh. Pelajar yang dikasihi sekalian, tadi telah saya bacakan petikan pantun empat kerat seperti yang telah dipelajari semasa pelajar-pelajar berada di semester 1 yang lepas. Masih ingat lagi? Kali ini, pelajar semua akan menghasilkan pantun empat kerat seperti pantun tersebut. Nampak macam mencabar, kan? Jangan bimbang. Saya akan membimbing pelajar semua dalam menghasilkan pantun empat kerat itu. Yakin boleh, pasti boleh. Sebelum meneruskan topik pembelajaran, marilah kita lihat dahulu tentang objektif yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Objektif pembelajaran kita hari ini ialah menghasilkan puisi tradisional pantun empat kerat secara berpandu. Menghasilkan puisi tradisional pantun berdasarkan kreativiti pelajar sendiri. Pada akhir pembelajaran nanti, saya berharap pelajar-pelajar semua dapat menghasilkan 5 rangkap pantun empat kerat dengan menggunakan kreativiti pelajar sendiri. Boleh kan? Pelajar sekalian, kita imbas dahulu tentang apa yang dikatakan puisi tradisional pantun. Menurut Harun Matpiah 1980, definisi pantun berdasarkan aspek dalaman dan luaran atau struktur visualnya. Aspek dalaman meliputi unsur estetik yang dapat dilihat berdasarkan 2 aspek. Pertama, berkaitan dengan penggunaan lambang-lambang tertentu yang terdapat dalam pantun mengikut tanggapan dan pandangan dunia masyarakat Melayu. Kedua, berdasarkan hubungan makna antara pasangan pembayang dengan pasangan maksud, sama ada secara konkret ataupun abstrak. Ibarat hendak berkenalan dengan
seseorang. Kita bukan sekadar hendak tahu namanya, tetapi perlu kenal hati budinya. Begitu juga hendak menguasai pantun. Sebelum mencipta pantun, pelajar-pelajar kena tahu ciri-ciri pantun dahulu agar tidak tersalah langkah dalam proses menghasilkan puisi tradisional ini. Dalam menghasilkan pantun, pelajar semua perlu mengikuti ciri-ciri pantun seperti pantun ialah karangan berangkap yang menggunakan bait-bait kata puitis yang indah. Pada setiap stanza, yakni rangkap pantun ini, terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian dua baris awal dikenali sebagai unit pembayang atau sampiran, dan bahagian dua baris akhir dikenali sebagai unit maksud. Rima atau bunyi akhir di hujung setiap baris adalah sejajar. Bagi pantun empat kerat, rima akhir pada baris dilabelkan sebagai A, B, A, B. Dalam satu rangkap pantun empat kerat, terdapat empat baris ayat. Jumlah patah perkataan yang terdapat pada setiap baris di antara 4 hingga 5 patah perkataan. Manakala bilangan suku kata pula, di antara 8 hingga 12 suku kata dalam sebaris ayat. Pelajar sekalian, perlu diingatkan, dalam menghasilkan pantun ini, pelajar dikehendaki menghasilkan 5 rangkap pantun untuk satu tema yang diberi. Baiklah, selain daripada tahu tentang ciri-ciri pantun, pelajar semua juga harus tahu berkaitan fungsi-fungsi pantun. Hal ini adalah sebagai maklumat tambahan agar pelajar semua maklum akan kepentingan puisi tradisional ini. Antara fungsi puisi tradisional pantun ialah pantun sebagai medium dalam aktiviti masyarakat. Pantun digunakan dalam aktiviti masyarakat Melayu seperti di dalam kegiatan seni, kegiatan keagamaan dan juga dalam hal adat istiadat. Pantun sebagai alat komunikasi. Pantun dijadikan medium komunikasi dalam menyampaikan rasa isi hati dan juga hajat seseorang. Pantun dijadikan sebagai alat hiburan. Pantun juga seringkali digunakan dalam bahan jenaka dan ketika bergurau senda. Pantun turut menjadi alat menyampaikan pendidikan. Masyarakat dahulu menyindir, berkias atau berterus terang melalui pantun dalam usaha mendidik anak-anak. Pantun juga dijadikan alat menguji ketajaman akal. Terdapat pantun teka-teki dan pantun peribahasa yang dijadikan medium menguji ketajaman akal seseorang. Pantun adalah alat mendapatkan gambaran masyarakat. Melalui pantun, dapat dilihat gambaran minda dan pemikiran masyarakat Melayu.
Sebelum pelajar semua menghasilkan pantun empat kerat, perlu diingatkan bahawa pelajar harus menghasilkan pantun mengikut tema yang diberikan di dalam soalan. Pelajar juga perlu menghasilkan lima rangka pantun yang memiliki lima persoalan yang menepati tema yang diberikan. Setiap rangka pantun perlu mempunyai pemikiran dan digalakkan setiap rangka pantun ini memiliki gaya bahasa. Pelajar-pelajar sekalian, hal ini dapat dilihat menerusi skema pemarkahan pantun yang berikut. Pertama, pelajar akan mendapat 6 markah penuh sekiranya pantun yang dihasilkan menepati 3 ciri pantun yang dipinta. Kedua, jika pantun yang dihasilkan memenuhi tema yang ditetapkan, maka akan diberikan 2 markah. Ketiga, setiap rangkap akan diberikan 1 markah sekiranya terdapat persoalan yang menepati tema. Oleh itu, pelajar dikehendaki menghasilkan 5 rangkap pantun untuk mendapatkan 5 markah penuh. Keempat, bagi gaya bahasa pula, diperuntukkan 8 markah penuh, iaitu 2 markah bagi satu gaya bahasa yang terdapat dalam pantun yang pelajar semua hasilkan. Ini bermakna pelajar harus mewujudkan 4 jenis gaya bahasa di dalam penulisan pantun. Kelima, 4 markah lagi diberi sekiranya pantun yang dihasilkan menunjukkan kreativiti pelajar. 1 markah untuk tajuk yang menepati tema dan 3 markah lagi jika penceritaan pantun mempunyai kesinambungan dan bertepatan dengan tema yang diberikan. Sekarang, mari kita mula menghasilkan puisi tradisional pantun empat kerat. Saya akan menunjukkan langkah demi langkah untuk menghasilkan pantun yang bertemakan patriotisme. Langkah pertama, pelajar perlu memahami kehendak tema yang diminta di dalam kehendak soalan. Jika tema berkaitan patriotisme, maka pelajar perlu menyenaraikan kosakata yang berkaitan dengan patriotisme. Saya menggunakan peta Aiting, iaitu peta bulatan untuk pelajar menyenaraikan eksplorasi idea dan perkataan-perkataan yang berkaitan dengan patriotisme. Contohnya seperti perkataan taat, setia, raja, keadilan, hormat, cintakan negara dan sebagainya. Perkataan ini akan dimasukkan pada bahagian maksud pantun yang akan pelajar hasilkan nanti. Langkah kedua, pelajar akan menyenaraikan pula perkataan yang mempunyai unsur-unsur alam untuk dimasukkan dalam bahagian pembayang pantun. Masyarakat Melayu dahulu mencipta pembayang pantun dengan menggunakan unsur-unsur alam yang boleh dilihat dalam persekitaran mereka. Contohnya, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai
menggunakan unsur alam seperti ombak, bayu, pohon nyur, sampan, ikan di dalam pembayang pantun. Manakala perkataan seperti burung, padi, sawah, bunga dan lain-lain digunakan jika masyarakat itu tinggal di kawasan kampung dan bekerja sebagai pekebun atau pesawah padi. Pelajar akan menyenaraikan perkataan berunsurkan alam ini di dalam peta bulatan pada bahagian pembayang. Perkataan ini akan digunakan oleh pelajar-pelajar dalam menghasilkan pembayang dalam pantun empat kerat. Langkah ketiga. Sekarang, marilah kita membina dan menghasilkan pantun empat kerat berpandukan peta bulatan yang telah pelajar-pelajar bina. Ambil perkataan berunsurkan alam seperti sungai, mengail, ikan, toman sebagai pembayang. Dan untuk maksud pula, ambil perkataan berunsurkan patriotisme seperti raja, adil dan sembah. Langkah keempat. Pelajar semua, letakkan bentuk, gaya bahasa dan persoalan di dalam kotak sumbang saran yang terdapat di dalam peta bulatan. Hal ini akan dijadikan sebagai rujukan pelajar dalam menghasilkan pantun empat kerat. Contoh dapat dilihat pada peta bulatan yang dipaparkan. Pelajar perlu menggunakan gaya bahasa yang sering digunakan seperti gaya bahasa perulangan, kata di awal, di tengah dan di akhir yang dikenali sebagai anafora, responsi dan epifora. Selain itu, gaya bahasa perlambangan seperti metafora, personifikasi dan hiperbola juga boleh digunakan bagi menghasilkan kata-kata puitis. Pastikan pelajar-pelajar menggunakan sekurang-kurangnya empat jenis gaya bahasa untuk mendapatkan markah maksimum gaya bahasa. Selain itu, pelajar harus memastikan dapat mencipta lima rangkap pantun yang memiliki ciri-ciri utama pantun, iaitu dari segi pembayang dan maksud, bilangan baris, patah perkataan, suku kata dan rima yang tepat. Pelajar-pelajar boleh membina lima rangkap pantun dengan cara berpandukan peta bulatan. Pelajar semua perlu mengemaskini kata-kata puitis, gaya bahasa dengan menggunakan kreativiti pelajar sendiri. Saya berikan serangkap pantun yang telah saya hasilkan menggunakan peta bulatan. Pergi mengail si ikan toman, ternampak halim terus menyinggah. Raja yang adil, raja beriman, raja yang zalim, raja disanggah. Pelajar-pelajar boleh membina lima rangkap pantun dengan cara berpandukan peta bulatan. Pelajar semua perlu mengemaskini pantun yang dihasilkan dengan pemilihan
kata-kata puitis dan memasukkan gaya bahasa dengan menggunakan kreativiti pelajar sendiri. Baiklah, pelajar semua, untuk tugasan pertama, pelajar-pelajar diminta menghasilkan 5 rangkap pantun, 4 gerat menggunakan cara peta bulatan dengan bimbingan guru. Pelajar diingatkan agar menghasilkan pantun mengikut kriteria ciri dan bentuk pantun yang telah diterangkan sebelum ini. Soalan tugasan 1 berbunyi, hasilkan 5 rangkap pantun 4 kerat yang bertemakan persahabatan menggunakan kaedah peta bulatan. 25 markah. Bagaimana pelajar-pelajar semua? Pasti boleh kan mencipta pantun menggunakan kreativiti pelajar sendiri? Di sini, saya berikan contoh serangkap pantun bertemakan persahabatan yang telah saya hasilkan. Selasih lebat tumbuh melata, sarat meniti di atas titi. Kasih sahabat seia sekata, ibarat tali bersimpul mati. Pelajar sekalian, perlu diingatkan, pelajar semua perlu menghasilkan pantun ini dalam peruntukan masa yang ditetapkan, iaitu sebaik-baiknya dalam tempoh lebih kurang 40 minit. Pengurusan masa amat penting untuk mengelakkan pelajar-pelajar terleka hingga menyebabkan tidak cukup masa untuk menjawab soalan bahagian B dan bahagian C. Guru perlu mengingatkan pelajar agar cakna dengan agihan masa ketika menjawab soalan mengikut setiap bahagian. Jangan risau, bak kata pepatah, alah bisa, tegal biasa. Pelajar-pelajar boleh menyemak pantun yang dihasilkan bersama-sama guru masing-masing menggunakan skema pemarkahan seperti yang telah ditunjukkan sebelum ini. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Saya berharap agar pelajar sekalian mendapat manfaat daripada penyampaian yang saya telah terangkan tadi. Rumusan pembelajaran pada hari ini. Pertama, sebelum menghasilkan puisi tradisional pantun 4 kerat, pelajar-pelajar perlu benar-benar mengetahui bentuk pantun dan ciri-ciri pantun. Kedua, ketika menghasilkan rangkap pantun, pelajar-pelajar perlu menepati kehendak skema pemarkahan yang ditetapkan. Damai sekali tiupan bangsi, duga makrifat penjuru benua. Sampai di sini ilmu dikongsi. Moga manfaat buat semua. Sekian, hingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.